Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ivanka di sini. Sebelum gua posting lagi, gua share ya, sempat share tuyul dari ABG ya. Lo bisa cek linknya di atas. Dan juga kalau sekarang ini gue mau share lagi mod ya, untuk versi 4.2.0. Modnya itu dari punyanya AMGI versi 4.2.0. Ya sebenarnya sih rada menarik juga nih mod ya, karena udah, kalau gue lihat sih udah ada 2 atau 3 orang yang share mod ini ya. Gue lihat di YouTube udah ada yang share, dan buat gue sih nggak masalah, karena tukang nasi goreng itu sama bahannya dari nasi, bumbunya sama juga, penyajiannya sama juga, tapi kalau soal rasa itu pasti beda, nggak bakal ada yang sama, ya kan? Ya makanya gue bismillah aja lah, nggak apa-apa gue terakhir yang share AMGI ya. Ya mudah-mudahan jadi trending nih share modnya AMGI ya. Amin. Oke, seperti yang tadi gue bilang, ini mod dari AMGI versi 4.2.20. Soal tampilannya gue nggak tahu kayak gimana. Kita langsung aja telusurin ya. Seperti biasa gue sebelum ganti mod udah pasti gue lockout dulu ya, gue lockout, gue klik cache data, terus kalau udah gue install lewat lucky patcher ya, kalau udah handphonenya di root. Kalau handphonenya belum di root ya install langsung aja nggak apa-apa. Oke, ini AMGI official versi 4.2.0, kita langsung aja install. Oke, masih menunggu penginstalan. Oke, pemasangan aplikasi berhasil. Oke, kita lihat. Nah, ini foldernya Gojek versi 4.2.20. Oke, kita masuk. Kita login dulu ya. Kita tunggu OTP-nya. Masih menunggu. Belum ada OTP yang masuk. Nah, ini udah ada. Oke, kita konfirmasi. Kita vermuk. Ya. Ini gue udah masuk ke dalamnya ya, kita izinkan ya. Ini perizinan akses lokasi, izinkan sepanjang waktu, kita back. Oke. Ya sebenarnya sih gue nggak bisa online ya, karena gue suruh nyemprot tuh hari Rabu tanggal 15 ya. Ya nggak masalah sih, tunggu tester tampilan masuk, tampilan depannya ini nggak ada apa-apa ya, tampilannya ori 4.2.0 sentip ya, back. Oke. Bisa dipencet. Ya, paling inilah tampilannya. Mayoritas ori. Nanti soal linknya bisa lo cek di bawah ya. Yang jelas speknya itu root dan non root, support Android 10 ke bawah,
manual bit, tampilan ori, bypass, racun dan lain-lainnya. Gua rasa segitu aja lah. Gua tes pakai tuyul juga percuma karena ternyata gua nggak bisa on ya, karena gua belum nyemprot, paling besok sih gua nyemprot. Oke, gua rasa segitu aja. Sedikit tutorial tentang mod AMGI versi 4220. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.